Pupuk organik untuk tanaman, apa itu biosaka dan cara pembuatan biosaka? Sobat Tani, selamat datang di channel ini Info Organik. Kenapa kita perlu membuat sendiri pupuk organik? Ketergantungan petani menggunakan pupuk kimia menjadi masalah tersendiri dalam pertanian pembangunan. Apalagi ketika alokasi pupuk subsidi tersebut tidak sesuai dengan permintaan petani. Harganya semakin tinggi serta pestisida dan insektisida semakin mahal. Akibatnya, petani merasa terbebani dalam hal tersebut. Salah satu inovasi yang bisa dikembangkan petani adalah dengan menggunakan berbagai macam pupuk organik, seperti pupuk organik cair biosaka. Sang inovator teknologi tersebut oleh penemunya adalah Muhammad Ansar, yakni petani berasal dari Jawa Timur. Pupuk organik cair biosaka adalah salah satu sistem teknologi terbarukan dalam perkembangan dunia organik modern yang terbentuk sebagai bioteknologi. Pupuk organik dari tumbuh-tumbuhan ini, pupuk organik biosaka namanya, tidak menggunakan mikroba maupun proses fermentasi dalam pembuatannya. Sebenarnya, dalam cara pembuatan biosaka bukan suatu yang rumit, tapi hanya suatu yang sangat sederhana sekali. Baik dalam proses pembuatannya, tidak menggunakan mesin, melainkan cukup diremas-remas menggunakan tangan. Berikut cuplikan untuk cara pembuatan biosaka tersebut. Sobat dimanapun Anda berada, salam sejahtera buat kita semua. Info Organik. Sobat semua, tolong dukung channel ini dengan cara like and subscribe di channel ini. Untuk konten kita kali ini, cara membuat pupuk organik cair biosaka. Biosaka ini karena bahan-bahan ini kita dapat dari tumbuh-tumbuhan liar di sekitar kita, berupa-rupa macam tumbuh-tumbuhan yang kita ambil. Di sini di samping kita ini ada Mas Hendro dan juga ada Mas Khairul Anam. Khairul Anam, dia masih cari, masih keliling bahan-bahannya untuk kita racik pada hari ini. Untuk pembuatan biosaka ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya. Salam petani dan salam organik buat kita semua. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah bahan-bahan untuk pembuatan biosaka. Ini daun ini 20 dedaunan untuk membuat biosaka. Inilah daunnya. Mungkin carinya ya agak kemeringat tadi ya. Mantap. Agak walah sumuh lah pokoknya. Bikilah tadi ini. Ya. Campur-campur gak apa-apa lah ya. Iya. Jawa campur Indonesia lah, orang Indonesia. Waduh, ceplok ini. Inilah daun-daunan. Ini orang dua sama apa namanya, temen ini bikin, mau bikin dua. Satunya mau bikin, saya mau bikin 4 liter. Temen ini mau bikin 2 liter. Baiklah sobat. Di sini kami tadi sudah mengumpulkan banyak dedaunan bersama teman kami Khairul. Mudah-mudahan dedaunan ini nanti bisa menjadi bahan biosaka yang mana nantinya akan kami pergunakan untuk menyemprot atau memberikan nutrisi pada tanaman kita yang kita tanam. Inilah bahan-bahan yang kami tadi kumpulkan. Ini banyak macamnya. Mudah-mudahan semua ini bisa memberikan yang terbaik. Mudah-mudahan menjadi elixir bagi pertanian kita. Siap, Mas? Siap. Yuk kita mulai. Waduh, ada ini.
Tapi mantap lah. Baik ya. Ayo. Oh ya, dalam pembuatan biosaka kalau bisa kita meremasnya pelan-pelan. Tidak perlu kuat-kuat. Kita cukup meremas kemas.